seen the teeth of the Swan Lake? It is beautiful. The mouth of the swans. It's so graceful and charming. Oke, di konten kali ini gue bikin build tersakit Odette Replane. Nah, cuman di sini gue nge-react replyan gue ya. Nah, di sini gue ngambilnya gold. Soalnya dia di berdua maunya di XP tuh. Cuman Xbox di mid maunya, jadi nggak jadi di ini. Xbox hyper kayaknya ya. Lupa udah lama ini. 1, 2, 3, 4, 5 aja bener. Apa lain-lain ya, tuh yang hyper. Nah, kita fokus aja nih nge-clear minion, atau kalau misalnya buat nge-zoning atau pushkan kan bisa juga ya, cuman kan di sini susah banget. Damage-nya damage-nya lumayan buat nyicil-nyicil gua. Dia ini salah satu bukan melee, kalau dia factor emang gampang, nggak kena lagi. Pokoknya ya kalau bisa kan pushkan, jadi kalian nggak skillnya tuh ke musuh aja, nggak usah ke minion. Jadi ya, sini bisa sih sudah tuh. Kalau bisa factor bisa gue zoning, gue pushlane. Asuh tadi gue mati sama ini dibantu guein dia, ini dibantu guein dia tadi. Ini kita bantai aja ini. Wah, sayang banget. Kayaknya sih dimati itu sama gue. No kan, kenapa asiknya? Nah ini balik aja lu kalau gini, jangan maksa. Ini dikitan lagi. Oke, di sini. Aduh, langsung aja kita ulti. Double kill. Dia yang double kill. Gak apa-apa. Kita di sini nggak apa-apa, support lah. Cuma supportnya support damage. Kalian bikinnya clock ya di awal ya, abis sepatu mage clock itu lightning kolik install, dan baru misalnya 2 item magic setelah kalian pokoknya 4 gitu ya, semua gitu. Disini gua mati kayaknya nih. Enggak deh, gua nge-kill kan, nge-kill gua disini. Gila. Nah terus kan kalau mau ulti lihat-lihat dulu lah, jangan sampai pas kalian ulti kalian kena stun atau kena tempo jadi baca. Nah, ini kalau udah kayak gini kita ulti aja nih. Nah, yang kena kan ini gitu. Aduh, gue nggak mati, yang mati di sini gue balik, lebih baik balik lah daripada maksa. Kita langsung aja ulti nih. Wah, yang mati kapan? Oh, tapi gak apa-apa, stunnya mati. Oh, main jangan terlalu maksa yang ini dua, santai aja. Oh iya, buat tutorialnya lu bisa di video selanjutnya nih, tutorial dari Odette-nya. Di sini gua gak ngejelasin. Oke. Di sini gua ngajakin attack nih, di atas nih. Bisa sih kayaknya dapet kill, gua udah lupa. Lawan aja nih, mana ini perangkonya nih? Ih, gak pernah dong, bukan main perangkonya guys. Oke, disini gue digging apa-apa, dapet kill kayaknya sih gue ya. Ini dapet kill kayaknya gue nih disini. Tuh, kayak gitu tuh. Jangan sampai kalian kena stun pas lagi ulti. Gua gak terlalu ulti disini, tapi disini dapet kill bro, kan lumayan. Kode pas balik sih gak perlu clear lane sih, benar ya. Kalian cukup diem nih disini nih, kita abis itu ulti nih. Aduh, nah ntar kalau bisa ulti langsung ulti pas bener-bener dia tuh lagi pada ngah atau lagi fokus ke hero lain, ke tim kita. Nah di sini gue ketemu Sabar, tapi Sabar nggak ngelawan gue karena dia nggak ada ulti, gak berani dia.
Nah, gua enggak ngelawan karena ya gimana ya? Papa pasti dia kabur sendiri dia teh. Nah, di sini duel baru ngadu mekanik. Nah, ini gua duel di sini. Aduh, menang kayaknya gua nih. Lu diam dulu, jangan maksa. Nah, kalau misalnya ulti kayak gini mah baru gini. Oh, lumayan bisa dia lagi lengah kalau yang ulti juga dapat skill jadi gitu aja. Sebenernya gue pake Odin yang ada di robot. Nah, disini langsung ke bawah sih kayak gini. Kalau bikin setting kan juga bisa, bikin LOE dan OD bisa, jenis lain bisa, blowing lain bisa, blowing bisa, serah kalian aja, di play juga bisa. Pokoknya nih, rajin-rajin ngumpet nih, ini kayak gini nih ntar nih, langsung ulti nih, kata ulti, ulti. Maniak sih kayaknya gue disini, maniak kayaknya. Gila mania kan. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe biar gue semangat gitu. Oke, di sini gue ngapain ya? Gue nge-zoning lord nih kan, di sini teman gue ngelord. Nah, kita nge-zoning di depan. Nah, dapet lord kan lumayan. Nah, ini kalau bisa kita ambil aja buffnya. Kalau nggak bisa nggak usah. Nice, dapet. Oke, double kill, gila. Mantap. Di sini untung banget. Yang mati gue nama ininya. Ma, siapa tuh Popol? Hero rusuhnya. Nah, ini kita ngikutin lot aja. N sih kayaknya di sini langsung N. Nah nih, kalau udah kayak gini lu blinker ulti aja sih. Jadi itu biar daripada mundur, habis itu kita teman-teman kita push. Ender langsung nih kayak gini nih, ada kayak gini langsung aja lu ulti. Oh, ada mundur kan, kira end. Oke, okay, gitu dong gua untuk tutorialnya. Lu lihat aja nih di next video, di video yang satunya. Oke, okay, cukup sampai sini aja nih, emblemnya dia ada sebelum ini. Oke, okay, teki. Oke, untuk emblemnya emblem level 30, terus bisa project worship, bisa level 20 yang mystery shop, bisa setelah bisa tensup, bisa flicker. Itu cuman gue saranin flicker. Nah, ini buat build, buat build nih aku. Terima kasih.